Bismillah. Halo kawan-kawan, assalamualaikum. Kita ini akan unboxing. Kemarin aku beli paket apa? Ada beli barang. Jadi aku belinya ini online. Jadi aku sering kali kalau beli barang sering online. Karena ya apa ya? Kayaknya enak aja, hemat gitu. Kesannya nggak capek sih. Tinggal duduk manis, megang HP, udah barang datang. Tapi nggak enaknya kalau udah nengok-nengok barang itu, asiknya mau check out aja. Macam nggak terkontrol jadinya. Nah, ini aku beli router kemarin itu 2 biji. Jadi aku beli kemarin itu di mana ya? Di Jawa Barat, Bogor. Daerah Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Ya. Jadi ini aku beli router semalam untuk belajar di rumah ya. Untuk belajar di rumah sebenarnya ya ngisi-ngisi kekosongan lah. Ini aku belinya second kemarin, nggak baru. Oh gitu ya, karena apa ya? Nggak cukup aja sih beli apa namanya? Ya coba aja lah beli second, mudah-mudahan ini berfungsi dengan baik. Unboxing dulu. Ini kita beli router untuk pelajaran anak sekolah sih, anak sekolah PJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Mudah-mudahan barangnya ini masih bisa berfungsi dengan baik. Ya, ini router ya, Mikrotik router board ya, tipe 952. Oke, ini adaptornya aku beli dua semalam. Kita buka satu lagi ya, kita buka satu lagi. Ini kenapa aku beli? Karena di rumah ada anak-anak yang belajar komputer. Jadi kemarin ceritanya aku kurang alat. Jadi ada anak-anak kelas 12 yang untuk persiapan ujian. Jadi biar kita belajar di sini. Ya. Belinya dua sedikit kali ya, nanti kita nyusul kalau ada duitnya lagi ya, insyaallah kita beli lagi. Belinya second ya, baru nih, mahal juga. Kemarin sempat beli baru ini harganya paling murah 600-an gitulah. Kalau baru 600.000 lebih, ada yang hampir 1 jutaan juga, 900.000 lebih ya, tergantung tokonya juga sih. Dulu baru-barunya ini, waktu pas baru-baru launching, lumayan nih harganya 1 jutaan lebih. Sekarang udah berkurang. Oke. Ini routernya. Alhamdulillah. Barang sudah sampai, tipenya 952 UI sama ya, sama. Sekarang kita coba dulu. Yuk, bismillah, mudah-mudahan barangnya ini enggak ada masalah ya, mudah-mudahan aman ya. Kita coba aja. Nah,
Lu pilek, oi. Nggak ada reaksi nih. Oke, sudah nyala ya. Sudah nyala, kita coba portnya dulu satu-satu. Kita coba dulu portnya yang nomor internetnya dulu. Kita coba dulu. Ini kita ngeceknya pakai komputer ini. Jatuh. Kita cek dulu. Oke. Lampu indikatornya ada nih, nomor satu. Lampu indikatornya nyala nih ya, nomor satu. Kita cek. Oke, kita cek dua. Oke, nyala. Kita cek tiga. Oke, nyala. Kita cek empat. Oke, nyala. Kita cek lima. 5 nyala. Oke, nyala semua ya. Jadi 1 2 3 4 5 ini barang nyala semua. Sekarang kita tes programnya. Ini ada bermasalah enggak? Kita cek dulu pakai laptop ya, kawan-kawan. Kita cek dulu. Oke, tak lo dulu. Jadi kita ngecek pakai komputer apakah programnya ini bermasalah. Kita cek dulu ya, kita konekkan dulu. Oke, programnya nggak ada masalah ya. Jadi untuk yang router yang ini, yang pertama tadi kita cek ya, insya Allah bagus, alhamdulillah nyampe untuk barang yang pertama ya. Untuk yang pertama ini nih, tadi kita barangnya nggak ada masalah. Sekarang kita coba yang ini satu lagi ya. Ini satu lagi mikrotik, yang satu lagi. Kita coba satu lagi apakah ada masalah. Oke, kita coba dulu. Dia berhidup. Kita coba dulu port yang nomor satu dulu. Oke, nyala nomor satu. Oke, nyala. Kita coba yang nomor dua. Tadi wilannya belum dicoba lah. Nyala nomor tiga. Nyala juga nomor empat. Oke, ada yang nyangkut deh. Nomor lima dulu deh. Nomor lima nyala. Nomor 4. Oke, nomor 4 nyala. Jadi semuanya fungsi nyala. Kita coba lagi. Apakah programnya ini bermasalah? Apakah sistemnya masalah? Oke, nggak ada bermasalah. Bagus. Oh, wifi-nya oke. Oke, kawan-kawan. Nah, alhamdulillah. Jadi untuk barangnya semua nggak ada masalah ya, dua router ini ya, dua router ini jadi nggak ada masalah. Adaptornya baru dites satu sih, mudah-mudahan yang penting barangnya dulu lah ya, mudah-mudahan adaptornya insya Allah nggak ada masalah juga. Yaudah, itu aja sekian dari saya untuk reviewnya. Aku beli online semalam tuh Mikrotik router ber RB9552UI ya. Yaudah, itu aja sekian, terima kasih. Itu untuk sekedar unboxing reviewnya, turut terbuatnya dari pengirim dari mana tadi, Bogor ya, Bogor ya, dari Bogor.
Terima kasih Mandala Komputerism. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum.